Apakah di sana ada pecahan ketiga? Jawabnya ya ada. Siapa dia? Pecahan ketiga ialah belum dikira gay di Malaysia. Pecahan keempat belum dikira lesbian di Malaysia. Pecahan kelima merujuk kepada sumbang mahram di Malaysia. Pecahan keenam merujuk kepada seks rambang di Malaysia. Pecahan ketujuh merujuk kepada perogol di Malaysia. Pecahan kelapan merujuk kepada pemerkosa di Malaysia. Dan pecahan kesembilan merujuk kepada pelacur di Malaysia. Dan pelacur di Malaysia dipecahkan kepada tiga kategori. Untuk low class, middle class dan high class. Untuk high class dipecahkan kepada tiga pecahan utama. Pertama untuk VIP, VVIP dan kumpulan bangsawan. Habis. Ataupun tuan kata, eh tak ada ustaz saja tambah-tambah. Yang mana ada perokok di Malaysia? Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Mana ada ini semua kategori yang lain. Perokok apakah pezina? Tak. Zina artinya persetubuhan haram laki dan perempuan dalam keadaan laki dan perempuan sama-sama rela, sama-sama reba. Rogol artinya si laki dia kidnap seorang perempuan, dia rebah perempuan tersebut, dia cabur maruah perempuan tersebut dalam keadaan perempuan tak redha dan si perempuan itu atas umur dewasa. Perkosa, nah kanak-kanak perempuan dia kidnap kemudian dia cabur maruah dia dalam keadaan si perempuan itu bawah pada umur, itu namanya rogol dan perkosa, belum dimasukkan di bawah kategori itu zina. Tragis masalah rokok ni, tuan-tuan yang kata tak ada, ada di Malaysia. Contoh, di kitab-kitab hari ini rujukan akhbar. Ya. Ha? Buat Quran, buat hadis, orang kata nampak boleh makan. Ya? Ini sinar harian Jumaat 19 Mac. Ibu tunggal dirogol dua kali, tajuk dia. Buku surat 14. Di bawah kolom jenayah. Saya nak baca sedikit. Dan tuan-tuan tolong dengar elok-elok dan boleh dapat kesimpulan sendiri betapa teruknya jenayah itu di Malaysia sekarang. Syah Alam malah nasib seorang ibu tunggal beranak tiga apabila dirogol sebanyak dua kali dalam dua kejadian berasingan di sekitar gombak awal pagi Selasa lalu. Dalam kejadian antara jam 1 hingga 5 pagi itu, mangsa yang berseorangan dipercayai hendak pulang ke rumahnya sebelum mengambil teksi di hadapan stesen komuter Sungai Bulu. Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Abdul Rahim Abdullah berkata, mangsa bagaimanapun mendakwa dirogol oleh pemandu teksi dalam kenderaan yang dinaikinya. Selepas dirogol, suspek bertindak meninggalkan mangsa berusia 27 tahun itu di tepi jalan sebelum melarikan diri bersama telefon bimbit mangsa. Mangsa yang kebingungan bagaimanapun cuba mendapatkan pertolongan dengan menahan kenderaan yang lalu-lalang di kawasan berkenaan. Menurutnya, terdapat sebuah lori berhenti dan bersetuju untuk membantu mangsa dengan menumpangkannya pulang ke rumah. Gara-gara terdesak untuk segera pulang ke rumah, mangsa langsung tidak curiga dengan pemandu lori terbabit dan terus menaiki kenderaan tersebut. Pemandu lori itu dikatakan memandu mangsanya ke satu kawasan yang tidak diketahui sebelum merogolnya. Abdul Rahim berkata, selepas merogol mangsa, suspek itu turut meninggalkan di tepi jalan di sekitar Gombak sebelum para ramai menemui mangsa dalam keadaan terbaring dan tidak sedarkan diri. Dia berkata, dengan bantuan orang ramai, mangsa terbabit dibawa ke Hospital Selayang untuk mendapatkan rawatan lanjut dan kini dilaporkan stabil. Nah, ganas tak ganas soal seks di Malaysia? Langsung tidak ada sifat kemanusiaan kecuali yang penuh terpulam hatinya adalah sifat kebinatangan iblis dan syaitan. Bahkan saya sambung lagi di juga sinar harian Ahad 28 Mac di muka surat 5, remaja khayal sebelum dirogol 5 lelaki. Ini juga berlaku di ladang kelapa sawit di Palu Dengkil. Saya tak nak baca panjang ceritanya. Ini cerita, ini bukan zina.
Dan ini juga bukan perkuasa, ini rogo, roh aligo, rogul. Jauh modern. Tragis keadaan yang berlaku. Agak-agaknya kalau campur pecahan ketiga tadi, daripada gay, lesbian, apa lagi, sampai ke sembilan, pelacur pelakon media kelas, high class, kemudian VIP, VIP dan bangsawan, agak-agak menghapus semua. Cuba fikir-fikir sambil nak makan nasi lemak dia. Agak-agak berapa jumlah mereka? Dah ada 4 juta kan? Dah ada 4 juta ni. Campur yang runcit-runcit tadi. Saya baca, yang runcit-runcit apa dia? Gay, lesbian, sumbang mahram, seks rampang, gorogol, pemerkosa, pelacur. Pecah pada pelacur itu pula 3 pecah lain. Low class, middle class, high class. High class pecah pula VIP, VVIP dan kumpulan bangsawan. Inilah nak merengankan bilangan, kita campur yang semua pecah-pecah tadi itu seramai 1 juta je. Tak payah ramai lah, longgokkan semua 1 juta. Dah ada 4 juta, campur dengan 1 juta, maknanya ada 5 juta. Itu pecahan yang ketiga sampai ke sembilan saya baca sebutkan. Soalan timbul, Dato' Azhar, apakah di sana ada pecahan yang ke-10? Ada ataupun tidak pecahan yang ke-10? Sila tuan-tuan bantu saya. Siapa dia? Kelahiran baru dia dekat. Masuk dalam tu semua dah. Baru lama pun lahir juga. Daftar ataupun tak daftar. Masuk dalam zina tadi. Yang ke-10. Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Cepat. Muslimat. Hello. Yang ke-10. Ibu-ibu. Siapa ya? Yang ke-10. Tuan-tuan dan puan-puan, tak lain dan tak bukan, ialah kekerapan mereka berzina, kekerapan mereka merogol, kekerapan mereka memperkosa, kekerapan mereka melakukan sumpah mahram, kekerapan mereka melakukan seks rampang, kekerapan mereka sebagai pelacur ketika melacurkan bodinya. Yang kita sebut ni hanya dalam satu kes saja. Bayangkan kalau 2 kali melacur, 2 kali berzina, 2 kali seks sambang, 2 kali merogoh, 2 kali memperkosa. Kita akan dapati bagaimana angkanya semakin melebar, semakin melebar, semakin berkembang. Malah sama-sama kita istighfarkan diri tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. 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 Realiti di Malaysia sekarang, 1 juta anak zina, 5 juta mereka yang rosak maruah. Hanya angka yang dikembang dalam tempoh 8 tahun sahaja.